Halo YouTube, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Nemu restoran Melayu, dikasih tahu sama teman, katanya ini jual martabak. Kita masuk aja dulu sambil lihat-lihat menunya tadi. Ada ibu-ibu berhijab, harusnya ini ramah muslim sih. Katanya sih martabaknya sama dengan martabak di Indonesia. Kita duduk dulu, kita lihat menunya. Ya, setelah lihat menunya, saya mau pesen yang ini aja. Vulcano roti sama roti martabak. Ibunya bilangnya tadi roti martabak, tapi tulisannya roti martabak. Pesanan saya dimasakin sama masnya. Ini yang Vulcano roti seharusnya. Ini cepet sih, soalnya dimasak barengan. Masnya masak yang roti, ibunya masakin yang martabaknya. Pesanan saya disiapin, saya penasaran nih ibunya mau bikin apa. Soalnya kok yang disiapin itu ada durian di sampingnya tuh, terus ada kayak acar-acar gitu, terus sama banyak tadi. Itu dia pesanan saya, masih disiapin sama masnya. Ini muka masnya kok familiar ya saya, cuma saya lupa itu siapa gitu. Masih dipotongin sama masnya. Kok dibingung, saya curiga ini menu yang mau saya pesen tadi. Tuh kan, harusnya tadi saya pesen yang ini juga, soalnya isinya ini sehat banget. Ada kayak katanya lebih sehat sih rotinya. Sudahlah ya, udah terlanjur. Ini dia pesanan saya, martabaknya udah jadi. Ini mirip martabak sih, konsepnya ini lebih martabak mini. Wangi banget, banget adonannya, cuman tipis ya nih, kulitnya tipis banget. Ini nggak lebih tebal dari kulit roti goreng sih. Wangi, wangi banget, wangi di mulut nih, cuma aromanya wangi, tapi di mulut juga wangi. Karenya ini karen macam apa ya, enak banget uangnya, ringan tapi berasa banget, ringan tapi berasa banget. Nanti saya buka isinya dulu, saya kasih tunjuk. Cuma ini karena masih pinggiran ya, cuma ini juga nggak akan terlalu banyak, nggak ada isinya juga, tapi pengen makan terus. Enak banget, enak banget, gurih banget. Wanginya oke, gurinya oke, like banget, enak. Ini jadi isinya tuh, ini karenya kare padat ya. Ini buat mastain kuah karenya, saya yakin banget ini pasti kentang ya, kentang tuh blender halus biar masta gitu. Dan kan dilihat isinya selain kari, ada kejunya, ada kejunya. Ini berasa dagingnya, berasa dagingnya, berasa banget. Ada kejunya malah enak lagi. Ini kari nih, karinya padat banget. Ini padat nih, padat banget. Ini kari-kari khas India ya, karena ada sensasi hangat pedasnya gitu. Kejunya, kejunya men. Nah ini wanginya oke, rempahnya oke, gurihnya oke, pedasnya bukan pedas, hangat, hangat banget. Ini khas kari India banget. Jadi ini rekomend banget, sorry, ini rekomend. Dengan harga segitu, dan ini sehat ya, nggak terlalu ngemu banyak minyak. Tapi emang ini minum telur sih, saya nggak, hampir nggak ngerasain rasa telur, tapi ini rekomen. Saya habisin dulu karenya, enak banget sumpah. Iya, udah habis karenya,
Dan sekarang tarang, ini Vulcano rotinya. Seperti ini penampakannya. Ini surga gula. Ini gula semua ini, teman-teman. Tuh rotinya kenyal banget. Dengar kan suaranya, keras-keras. Tapi sayang ini dirusak sama gula segala macam ini. Gak apa, sendok plastiknya saya ambil sendok yang logam dulu. Ini karena gulanya udah mengeras semuanya, jadi dingin kan. Karena kalau dingin yang keras. Saya icip potongan pertama dulu. Susah tadi saya motonginya. Ini suara gula sih, ini kita makan gula. Ini gula banget. Ini udah ada susu kental manis, sudah tambah susu coklat, ditambah lagi serbuk coklat. Nah, susu coklatnya itu manis. Ini tuh susu kental manis ya. Nah, ini susu kental manis sama susu coklat. Itu aja udah manis. Ini masih ditambahin serbuk coklat. Ini serbuk coklatnya padat ya. Tadi saya kira bakalan powder gitu. Ternyata ini juga padat. Keras banget. Ini sepertinya setelah ditaburi sama masnya, kemudian di-touch dulu. Di-touch pakai api. Jadi nih, lihat nih, menggumpal satu sama lain. Dan ini manis banget. Ini serbuk coklatnya udah manis. Susu kentalnya udah manis. Ditambahin susu coklat. Wah, jadi manis. Susah, itu tadinya susah karena udah lengket. Ini harusnya dimakan pakai tangan ya, ya. Ini gak rekomen sih ini. Nah, kalian lihat tuh, gila semua, manis banget. Sebenarnya saya gak akan habisin menu ini karena ini kalau buat kalian yang suka manis dan gak sedang melakukan diet, oke lah. Tapi kalau kalian on diet, jangan beli menu yang kayak gini. Karena saya belum pernah kesini, jadi gak tahu tadi. Ini bagian dalamnya setelah saya ini kosong. Ini saya pengen ngerasain roti yang originalnya ya, yang belum dikasih nyiram gula sebelum itu tadi. Nah, ini mirip adonannya pangsit itu loh, kalau kita beli di ayam. Ini pangsit dan renyahnya seperti itu. Pangsit ya. Ini kalau dikasih sedikit asin dan gurih itu, tuh kan pangsit banget kan adonannya. Tapi enak. Enak banget. Kalau kecuka manis, oke. Jadi lidahnya orang sini memang gitu. Kalau kalian lihat video saya yang sebelum-sebelumnya, jadi di sini kalau manisnya itu manis luar biasa. Level lidah mereka tuh jauh di atas level kita. Baik untuk semua rasa, manis, asin, pedas, di sini ekstrim banget. Saya nggak pernah lihat tadi ini udah. Saya stop kayaknya. Ini udah siapkan terakhir. Ini terakhir. Nih. Ini gula semua, susu kental manis, susu coklat, itu sirup gula lagi, masih ditambah sirup gula. Bayangin masnya seperti apa. Udah saya habiskan, ini udah saya stop di sini aja. Ini bukan makanan saya. Ini terlalu banyak kalori, terlalu manis, gak sehat buat saya. Jadi saya lanjutkan makannya. Udah selesai, saya udah bayar, ini saya beli buat teman. Oke, terima kasih sudah nonton video saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.